What's up guys, my name is Frost Diamond. Oke guys, jadi di video kali ini kita bakal ngajarin kalian gimana caranya crafting menjadi Iron Man di Minecraft. Dan itu bakal bisa, dan itu keren banget. Pokoknya kalian jangan pernah skip video kita, karena di sini kita bakal ngajarin kalian gimana caranya buat baju Iron Man. Dan kalian bisa mengeluarkan jurus laser segala macam yang dimiliki oleh Iron Man pada aslinya guys. Dan nih guys, tapi sebelum itu pokoknya kalian janji jangan pernah skip video kita, karena kita yang paling solid guys. Dan buat kalian, buat yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe channel kita tercinta ini. Dan like video ini sebanyak-banyak, karena semakin banyak like kita makin semangat lagi bikin video setiap hari guys. Dan buat kalian, buat yang belum follow Instagram kita, silahkan kalian follow Instagram kita sekarang, Bruce Fans. Sekarang di sana kita bakal kasih tahu kalian kalau kita ada update video setiap hari guys. So jadi bakal tunggu subscribe sekarang juga, like sekarang juga, join Frost Team karena kita yang paling solid guys. Yusp guys, my name is Frost Diamond. Oke guys, jadi di video kali ini kita bakal ngajarin kalian gimana caranya crafting menjadi Iron Man yang sangat luar biasa dan sangat keren mantap jiwa ini ya guys ya. Dan pokoknya jangan pernah skip video kita kali ini, karena kita bakal ngajarin kalian gimana caranya membuatnya guys, biar kalian bisa dan biar kalian gak nanya-nanya lagi guys ya. Tapi pokoknya kalian komentar sebanyak-banyaknya, di next episode kita bakal ngajarin kalian bikin superhero apa lagi guys. Dan ya guys, kita bakal langsung saja. Tapi sebelum itu kita mengingatkan lagi sekali buat kalian, buat yang belum subscribe silahkan kalian subscribe dan like dulu video kita kali ini, karena semua itu gratis. Jadi bakal tunggu subscribe dan like sekarang juga, join Frost Team karena kita yang paling solid ya guys ya. Dan ini bapak gila weh. Wah lu ngapain diliatin berak coy. Wah bapak gila. Coba lihat sini. Coba lihat sini pak. Coba pak ditutup pak. Wah dibuka pak. Wah deh. Saya mau lihat. Wih di. Wih di. Wih keren coy. Wih kalian kasih nama untuk Iron Man bapak gila guys. Iron Man gile. Bisa kalian setuju kalian komentar sekarang di kolom komentar guys. Dan ya guys, di sini kita bakal langsung saja ngajarin kalian. Jadi cara crafting itu di sebelah sini. Jadi caranya crafting itu kalian harus pakai helm Iron Man, baru kalian bisa klik kanan, kalian bisa crafting di sini guys ya. Dan ya guys, jadi caranya crafting itu kalian harus menggunakan kepala Iron Man. Jadi di sini itu caranya gampang sekali membuat kepala Iron Man. Kalian tinggal resepnya kayak gini guys ya. Terus kalian klik kanan di sebelah sini, terus kalian pakai Iron Man-nya dan jadilah sebuah Iron Man armor helmet shield guys. Oh my god guys, dan ini keren sekali. Jangan yang ini guys. Oke kita bakal, wih keren sekali coy, keren sekali coy. Kita menyelesaikan sebuah satu kepala pak itu guys. Oke jadi ini kepalanya guys ya, dan nanti jadinya kepala itu kayak gini, dan ini keren sekali. Dan bentar dulu guys, dan selanjutnya kita bakal ngajarin kalian gimana caranya make, kenapa bapak gila ada kepala tengkorak coy. Mana bapak gila? Bukan bapak gila, bukan tengkorak. Ini kepalanya Iron Man bapak gila. Oke guys, tadi kita salah resep ya guys ya. Nah, jadi yang bener tuh kayak gini guys. Nah, kita bakal ambil saja di sini, saya sudah hafal nih, dan kita bakal langsung saja ini bapak gila ini ngancur-ngancurin resep saya guys. Tadi udah bener bapak gila dihancurkan lagi. Jadi cara kok oh salah nih pak, Black of Iron Block pak. Waduh saya lupa cara bikin baju ini pak. Waduh gimana caranya dah. Oke guys, kita bakal bikin celananya dulu. Jadi celananya itu gampang sekali, kan tinggal kayak gini dan jadilah sebuah sepatu. Dan selanjutnya kalian kepingin bikin celana guys. Nah celananya kayak gini dan sudah jadi ya guys ya. Dan ini keren sekali. Dan selanjutnya di sini udah pak, udah bapak gila. Waduh baju saya mana bapak gila. Dan ini sudah jadi. Nah kakinya kayak gini, cara yang membuat kaki dan cara yang membuat celana kayak gini. Dan cara yang membuat baju itu yang tadi guys. Tapi tadi udah error ini bapak gila. Ini kenapa Block of Iron lagi bapak gila, bapak gila. Dan ya guys, kita bakal langsung saja, kenapa bapak gila, kenapa bapak gila. Dan kita bakal lihat like bapak gila jadi Iron Man super guys. Oke guys, silahkan kalian like video ini sebanyak-banyaknya, dan bapak gila bakal jadi Iron Man super coy. Oh my god guys, wow di laser guys. Oke guys, kita bakal coba sekarang juga. Jadi di sini kita bakal langsung saja cara yang ngasih tahu kalian gimana caranya make Iron Man ya guys ya. Jadi kalian bisa tutup buka helmnya dengan mencet tombol H. H dan H dia bakal tertutup dan terbuka guys. Dan ini keren sekali ya guys ya. Dan bisa kalian kepingin nembak, kalian tinggal pencet G dan tangannya bakal seperti itu guys. Nah, kalau kalian pencet G kayak gini, kalau kalian pencet G lagi dia bakal turun guys. Nah, jadi kita bakal langsung saja, kita bakal pencet G dulu, dan selanjutnya di sini kita bisa nembak pakai tombol Z yang pertama. Oh my god, itu laser yang pertama guys. Coba pak, di summon satu creeper bapak gila, saya mau basmi bapak gila. Oke guys, bapak gila ini suka sekali. Wow, keren sekali guys. Jadi kita nggak perlu susah-susah nih, jadi kita udah bisa terbang pakai Iron Man kayak gini guys ya. Oh my god, oh my god, iya loh, iya loh, kita bakal terbang guys. 3, 2, 1, 3, 2, 1, boom. Wow, terbang guys, ini keren sekali ya guys ya.
Wah, creepernya banyak sekali, guys. Kita bakal coba tembak, Pak. Dan ini dia. Oke, guys. Kita bakal tangannya dulu kita giniin, terus kita baru laser, guys. Nah, jadi kalau tangannya udah kayak gini, baru kita bisa mengeluarkan jurus. Dan itu keren sekali. Bapak gila ngapain muter-muter kayak Beyblade gitu kan. Dan kita bakal laser, guys. Nah, jadi lasernya ada beberapa laser. Jadi yang pertama itu kalian bisa tekan tombol Z. Dan itu laser yang biasa, guys. Nah, laser kayak gitu ya. Kalian pencet Z dan lasernya biasa sekali kayak gitu. Dan kalau kalian pencet X, dia bakal graded, guys. Bapak gila, coba tolong time set, Bapak gila. Dan coba pencet X. Dan dia bakal tembakan kayak pistol ya, guys ya. Dan coba kalian tembakan tombol C. Dan dia laser merah, cuy. Langsung tembus, guys. Bentar-bentar, kalian bisa lihat tenaganya di pojok kanan bawah. Dan itu keren sekali. C, wuh. Usahalah, Pak. Jadi kayak keren itu di sedikit lebih kanan ya, guys ya. Biar pas dan kayak gini, guys. Set, wuh, iya lo, guys. Set. Wah, keren sekali teman-teman. Saya suka nih modnya nih. Dan selanjutnya di sini kalian bisa tekan tombol V dan dia bakal ngebom, cuy. Tekan tombol V dan dia bakal ngebom dan ini keren sekali, guys. Dan kita bakal ngeluarin ultinya, Bapak gila. Oke, guys, kita bakal ngeluarin ultinya, tapi sebelum itu kita mengingetin lagi sekali buat kalian buat yang belum subscribe, silakan kalian subscribe dan like dulu video kita kali ini karena semua itu gratis. Jadi, bakal tunggu subscribe dan like sekarang juga, join Frost Team karena kita yang paling solid ya, guys ya. Oke, Bapak gila, dan selanjutnya kita bakal coba, guys, laser pembunuh ulti Iron Man. Wow, langsung mental semua, guys. Wow. Jadi kalau kalian ngeluarin ulti, itu tenaga di kiri itu yang 30 itu bisa habis, guys. Dan kalian juga harus nunggu tenaga yang pojok kanan bawah ya, guys ya. Dan kita bakal ngulti dan belum bisa, guys. Dan kita selanjutnya kita pencet N. Dan waduh, ini N-nya rusak nih atau tenaganya habis, kita nggak bisa ngeluarin jurus. Coba kita B lagi ya. Dan oh, wow, bomnya aja, guys. Wow, gila-gila. Coba kita shot. Wow, 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 awas, Pak. Ini berbahaya sekali, Pak. Ini jurus Beyblade apa ini, guys? Saya juga kurang tahu, guys. Kayak ini luar biasa sekali, guys ya. Dan kita bakal Z tembak-tembak kayak gini dan ada ada gradle-nya juga dan kita bakal laser merah. Laser merahnya agak enggak pas ya tembakannya ya guys ya dan ini keren sekali dan kita panen XP dulu, Bapak gila. Coba, Pak, kita bakal coba eksperimen, kita pakai Iron Man, kita bakal bertarung di dalam sini, guys. Oke, ini pasti bakal seru banget. Kita pakai Iron Man dan kita bakal bertarung sama zombie-zombie, guys ya. Coba, Pak, kita bakal lawan apa dulu, Pak? Bukan creeper, Bapak gila, terakhir creeper, Pak. Oke, guys, kita bakal lawan Iron Golem dulu, guys. Ini kenapa nggak bisa mati gitu? Oke, guys, kita bakal mati sudah. Oke, guys, kita bakal game mode 0, guys. Oke, guys, kita bakal langsung siap-siap dan kita bakal lawan ya, guys. Kita nggak tahu kita bakal mati, tapi untungnya kita di sini bisa kabur nanti, guys. Bisa kita kepingin mati, kita langsung spasi dan kita bisa melayang. Dan ini game mode survival, guys. Alangkah luar biasanya mod ini, guys ya. Kita mode survival, kita bisa membuka topeng kita dan menutupnya lagi dan kita bakal terbang. Boop! Wow! Oh my god, guys. Oh my god. Wow, luar biasa sekali, amazing ini, Bapak gila. Ayo, Pak. Coba, Pak, jangan skeleton, Bapak gila. Oke, guys. Jadi kalau kita tangannya dulu baru serut, langsung meninggal, guys. Oke, oke. Oke, Pak, ini easy, Pak. Jangan skeleton, Pak. Jangan skeleton, Pak. Oke, guys, kita bakal coba melawan si golem ya, guys. Nah, Bapak gila, coba, Pak, di golem, Bapak gila, ini kenapa kita nggak ngelawan golem gitu kan? Iron golem nggak ada, masa, Bapak gila? Waduh, coba kita game mode, guys, ya. Atau kita ini versinya terlalu bawah, guys, jadi kita nggak ada Iron Golem ya, guys, ya. Oke, guys, dan kita bakal melawan zombie pigmen, Pak. Ayo, Pak, dikeluarkan, Bapak gila. Oke, guys, kita bakal bantuin Bapak gila ngeluarin zombie pigmen dan kita bakal melawan zombie pigmen sekarang juga, guys. Apakah kita para Iron Man berdua sama Bapak gila bisa bertahan dari serangan zombie pigmen ya, guys, ya. Udah, Bapak gila, ini kebanyakan, Bapak gila. Coba kita bakal kasih baju Iron Man, apakah dari zombie pigmen ini ada yang bisa pakai baju Superman, guys. Oke, kita bakal kasih baju Iron Man nih. Ayo, Pak, kasih dia baju Iron Man, Bapak gila. Coba, Pak. Oke, guys, kita coba pakai kasih baju Iron Man. Dan kalian komentar siapa hero favorit kalian di Avenger, guys. Oke, ini kita kasih-kasih nih semua nih. Kita siapa mau baju tuh, ambil tuh, ambil baju tuh, ambil baju nih, Spider-Man nih. Ini Deadpool nih. Kita kasih-kasih aja dia baju, guys. Bodo amat mau siapa yang pakai ya. Dipakai beneran, Pak. Oh iya loh, ada pakai Hulk, guys. Iya, Pak. Bajunya Hulk dipakai loh. Ini juga bajunya Iron Man dipakai. Kocak sekali, Bapak gila. Wow, luar biasa, amazing ini, guys. Oh, dia. Wow, Bapak gila diserang, guys. Bapak gila apakah mati? Mati, Pak, sakit, Pak. Waduh, ini kayaknya sakit, guys. Sakit, Pak. Oh, sakit katanya, guys. Karena Iron Man ini darahnya nggak kebal ya, guys. Sebentar, Pak. Saya game mode 0 dulu, Bapak gila terbang di sana, Pak. Oh iya, guys. Ayo, Pak, lawan, Pak. Ayo, Pak, dilawan. Oh, nggak sakit, Pak. Oke, guys, kita bakal basmi. Wow, laser, Bapak gila. Jurus Bradel. Santai, cuy. Kita bakal ini mana tangan saya gitu kan. Wow, ini Iron Man ini bener-bener kuat, guys. Wow,
Kuat sekali kita Iron Man ya guys ya. Kita laser-laser ini guys. Oh iya lo guys. Gila. Jangan dibakar arenanya Bapak, gila dipasang lagi Pak. Oke ini Bapak gila ngapain dibakar nih? Oke guys, ini kita kenapa pakai banyak sekali bawa barang-barang gitu kan? Oke guys, kita bakal buang-buang dulu barangnya. Ternyata kita ini Iron Man bener-bener overpower guys. Gila bener-bener luar biasa sekali guys. Ini kenapa ada becing-becing woi? Woi! Wah, becing-becing meninggal dunia dia sudah guys. Oke guys, saya mau ngeluarin ulti, tapi kita bakal game mode 1 dan kita bakal ambil creeper. Apakah kita bisa tembus dari creeper ini guys? Kita bakal coba nih creeper nih. Kita creeper dan kita bakal langsung saja kita gini. Sesat-sesat ayo Bapak gila. Sini Bapak gila. Oke guys, kita bakal spawn dulu creepernya. Apakah Iron Man bisa bertahan dari ledakan creeper? Kita enggak tahu, kita bakal cari tahu bersama-sama kalian semua. Pokoknya intinya itu jangan pernah skip video kita guys. Nah, kita bakal keluarin kayak gini. Sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat. Nih banyakin nih keluarin. Oke guys, saya capek nih Bapak gila. Bantu saya Bang, wali creeper Bapak gila. Oke guys, kita bakal keluarin dulu, banyakin dulu creepernya. Dan setelah kalau kita udah banyak, ini kayaknya udah cukup Pak. Kita langsung meninggal dunia nih guys. Oke guys, dan kita bakal meledak sekarang juga. Dan here we go. Oke guys, jadi kita bisa tutup, buka, dan kita terbang. Dan kita bakal turun lagi. Dan kita bakal game mode 0. Dan kita bakal lihat creeper meledak guys. Boom, boom, wow, wow. Wadah sekali lagi guys, dia bakal meledak. Boom, wow, wow. Kita menjadi Iron Man yang sakti guys. Boom, boom, wow, wow. Langsung terbang coy. Oh my god guys, keren sekali Iron Man nih guys. Oh ternyata Iron Man juga bisa bertahan dalam ledakan gini guys ya. Apa namanya, creeper dan wow, kenapa saya di laser Bapak gila. Sakit nih Bapak gila nih, stres ini. Saya malah di laser gitu kan. Bapak gila mau apa Pak? Ayo guys, kita bakal bertarung sama Bapak gila nih. Ayo Pak, kita bakal buktikan siapa yang lebih jantan. Oke guys, kita bakal bertarung sini Pak. Lu udah siap Pak? Lu udah siap Bapak gila? Oke guys, kita bakal bertarung sama Bapak gila. Dan ini bakal keren sekali guys. 1, 2, 3. Belum siap gue Pak. Sini Pak. Oke guys, dia gak shoot. Oke, kena dia guys, kena dia. Dan bam. Oke guys, kita bakal perang sama Bapak gila. Siapa yang menang guys? Dan laser nih, mampus Bapak gila. Dan ayo Pak, set. Dan kita bakal ulti. Boom. Gak mempan tuh Bapak gila. Seret. Oke guys, kita bakal tembak Bapak gila. Siapa yang menang? Bapak gila, kemana kamu Bapak gila? Saya laser Bapak gila. Darahnya Bapak gila full guys. Kita harus nyicil Bapak gila. Nah. Sakit lo Bapak gila lo. Oke, darah dia 39. Wah, tembus saya Pak. Gimana caranya Bapak gila? Woi, gak boleh terbang woi. Curang lo Bapak gila. Oke guys, kita bakal serubut. Oke guys, serubut. Wow. Dan kemana Bapak gila? Wah, meninggal dunia dia guys. Oh my god. Oh, dia makan golden apple. Pantesan cuy gak mati-mati. Curang sekali Bapak gila itu guys ya. Dan ya guys, kita bakal eksperimen lagi. Kita bakal coba ngelawan witch ya guys ya. Oke guys, dan yang terakhir kita sebelum selesai, kita bakal coba buat melawan witch ya guys ya. Apakah kita juga bisa bertahan dari serang-serangan witch? Kita juga kurang tahu guys. Kita bakal langsung saja spawn ini witchnya. Ayo Bapak gila dibantu saya Pak. Oke, banyak sekali ini witch guys. Tapi bodo amat, kita bakal spawn biar seru. Dan nanti kita penasaran, kita bakal coba spawn creeper lagi guys. Nah kayak gini ya. Dan misalnya kalian setuju, kita bakal nge-review superhero. Apalagi kita bakal ngajarin kalian gimana caranya crafting. Silahkan kalian kasih tahu kita hero apa favorit kalian di Marvel atau di Avengers atau di DC guys. Bapak gila jangan dibom Bapak gila. Wah, ini witch-nya nyerang kawan-kawannya sendiri guys. Oke guys, kita mulai dari sekarang. Dan tapi sebelum itu kita mengingatkan lagi sekali buat kalian, buat yang belum subscribe silahkan kalian subscribe dan like dulu video kita kali ini karena semua itu gratis. Jadi bakal tunggu subscribe dan like sekarang juga. Join first team karena kita yang paling solid ya guys ya. Game mode 0 dan kita bakal langsung laser pop 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 pop. Langsung Bapak gila di ulti Bapak gila. Wow. Ulti saya. Wah, jangan saya Bapak gila. Kampret Bapak gila ini guys. Ayo Pak diserang Pak, sedikit lagi Pak. Oke guys, kita bakal serang ini. Gembel-gembel bom, meninggal dunia lu. Oke Bapak gila, saya kena racun Pak. Ini Iron Man kenapa bisa kena? Jangan saya Bapak gila, mau mati saya Pak. Wah tuh Bapak gila ini kocak sekali guys. Waduh, gila sekali Bapak gila ini ya. Oh, kita bisa terbang-terbang kayak gini guys, luar biasa sekali. Dan makan nih sampo. Wow, vitality low. Wow, kalau darah kita sekarat kita kelihatan banget guys, vitality lo. Kita menjadi lemah guys, slowness, kita menjadi lebih lambat. Karena kalau Iron Man itu biasanya kalau lagi dikit darahnya itu dia bakal lelah banget guys. Coba Bapak gila, time set Bapak gila. Dan kita bakal diledakan creeper, apakah kita mati? Bom! Oke guys, kita bakal lihat. Oke, benar sekali vitality low guys. Kita takut kita meninggal dunia cuy. Dan ya guys, yang terakhir kita bakal bertarung sama Bapak gila guys. Dan tapi kita bakal nggak boleh pakai Bapak gila. Gimana Pak? Kita bakal bertarung Bapak gila.
Oke guys, kita terakhir bakal bertarung sama Bila. Dan kalian komentar siapa yang menang guys ya, Frost Diamond atau Bapak Gila cuy. Udah siap lu pak? Bentar pak, gua makan golden apple dulu Bapak Gila. Mana pak? Golden apple saya minta Bapak Gila. Oke guys, saya gak punya golden apple nih. Mana pak? Mana pak? Weh, bukan Rutan Plaza. Wah, tuh kampret Bapak Gila ini. Malah dikasih ikan gitu kan. Oke guys, tapi gak apa-apa, kita bakal makan dulu. Dan sudah kita makan, dan kita bakal makan golden apple. Dan saya udah siap pak. Ayo pak, 3, 2, 1. Ulti lu Bapak Gila. Ulti lu, kena ulti Bapak Gila. Oke guys, Bapak Gila udah kena ulti dan kita gak bisa bergerak lagi cuy. Waduh, ini kena habis tenaga kita ini. Ayo Bapak Gila, sini tonjok-tonjokan Bapak Gila. Tonjok-tonjokan, sini tonjok-tonjokan guys. Kita bakal tonjok-tonjokan sama Bapak Gila. Karena ini udah set kita bertarung ini sampai meninggal nih Bapak Gila nih. Waduh. Oke guys, kita bakal ngumpet. Set. Nah, gini aja. Wah. Laser lu Bapak Gila. Set. Waduh, tuh. Ini Bapak Gila dibantu sama Witch guys. Curang dia guys. Mana lu Bapak Gila? Sini lu. Kita bakal bertarung sampai meninggal sama Bapak Gila nih guys. Nah. Darahnya udah berkurang. Gak boleh kabur Bapak Gila. Sini. Oke guys, kita bakal bertarung saja sama Bapak Gila. Wah. Saatnya makan deh ulti. Oke guys, Bapak Gila kena ulti cuy. Dan kita bakal uber Bapak Gila nih. Mana lu Bapak Gila? Mana lu? Waduh, sakit sekali Bapak Gila nih. Set. Sini Bapak Gila. Kita bakal duel nih. Jangan kabur pak, biar cepet pak. Kapan kelarnya gembel? Bapak Gila. Ini kocak sekali Bapak Gila nih. Set. Mana lu? Sini lu, gua laser lo. Kapan kelarnya guys? Oke guys, Bapak Gila kayaknya makan golden apple terus deh. Oke guys, curang dia. Iya lo, beneran makan golden apple terus lo. Wah, curang Bapak Gila ini, kampret memang guys. Dan kita bakal laser. Dan memang ini kita pasti gak bisa mati-mati coy. Dan ya guys, mungkin sekian dulu episode kali ini guys ya. Karena biar kita gak lama, dan kita juga udah ngasih tahu kalian gimana caranya membuat Iron Man di Minecraft. Dan ini keren sekali dan mantap jiwa. Dan mungkin sekian dulu episode kali ini guys. Dan kita bakal penutupan. Oke guys, mungkin sekian dulu episode kali ini guys ya. Karena kita juga udah menyelesaikan misi kita untuk ngajarin kalian gimana caranya membuat Iron Man di Minecraft. Dan ini keren sekali. Terima kasih buat kalian yang sudah nyaranin kita ya guys ya. Dan ya guys, mungkin sekian dulu episode kali ini guys. Dan misalnya kalian ada saran, tinggal di komentar. Sebanyak-banyaknya di komentar. Dan misalnya kalian juga ketawa, kalian bisa bahasa yang ketawa. It's my Bruce. Bye-bye. Bye.